Setelah menggelar hampir 3 bulan Sidang Kode Etik Kehormatan Advokat Indonesia, Badan Kehormatan Kode Etik Pradi Pekanbaru telah menggelar sidang putusan terhadap pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Revi Yulianto, seorang pengacara dari kantor hukum Revi Yulianto & Partners. Dalam sidang putusan yang digelar secara terbuka di Gedung Pascasarjana Universitas Lancang Kuning ini, Majelis Hakim sependapat bahwa teradu Revi Yulianto terbukti bersalah telah melanggar kode etik advokat yakni pasal 4 huruf J junto pasal 6 huruf D dan E Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan dijatuhi hukuman pemberhentian sementara sebagai advokat selama 6 bulan. Artinya di sini terbukti teradu itu melakukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia. Kemudian majelis memberikan sanksi ya dalam rangka penegakan kode etik ini dengan pemberhentian sementara selama 6 bulan dan juga memerintahkan kepada teradu untuk tidak melakukan kegiatan profesional ya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saat sidang tampak hanya 4 orang majelis hakim yang hadir dalam sidang putusan ini, sedangkan 1 orang hakim anggota yakni Firdaus Aziz tidak tampak hadir. Juga hadir Ketua dan Sekretaris DPC Pradi Pekanbaru, Anto Badai melaporkan.